Selamat datang ke Stadium MBPJ Kelana Jaya untuk kita menyaksikan satu lagi aksi perlawanan bola sepak Liga Super, pertemuan di antara PJ City bertemu dengan Johor Darul Ta'zim pada malam ini. Saudara Muhammad Fazli Yusof dari Pejabat Pos Negeri Selangor, di Pejabat Pos Negeri, maka jersi nombor 1 merah putih ini diberikan penghormatan untuk membawa bola perlawanan untuk mengawal dengan baik. Dan pada Forestieri dalam kawasan penalti, Forestieri kali ini dan peluang gol, terkena palang gol daripada Nazmi Faiz Mansur. Hampir-hampir saja kalau Allah tertewas. Satu percubaan on target yang pertama dimiliki oleh JDT. Melalui serangan ini yang dimulakan oleh Fernando Forestieri, Nazmi terus melakukan percubaan. Dia sedang bersiap sedia untuk sembahkan percuma ini. Forestieri. Oh! Tersasar sedikit saja. Bola lencong. Hampir-hampir saja menewaskan Kalamullah Al-Hafiz. Kita perhatikan. Lencong ke tiang di sebelah sana. Kerana Darren sudah bersedia untuk menyambut bola tersebut. Dan kali ini Arif Haiman mara ke dalam kawasan penalti. Arif Haiman backson untuk JDT. Oh, tersasar daripada Backson Da Silva. Sekali lagi peluang terlepas untuk jaringan pertama dapat kita saksikan di Stadium MBPJ Kelana Jaya ini. Daripada gandingan dua pemain ini, iaitu Arif Haiman dan Backson Da Silva. Leandro. Oh, baik tolakannya kepada Matthew Davis. Cross dilakukan. Mereka berdakwa terkena tangan Filemon Nanyi di situ. Jadi bagaimana agaknya keputusan? Kita menantikan. Apakah sebenarnya keputusan yang akan dibuat oleh pengadil? Oh, syarat penalti atau tidak? Kita boleh perhatikan lagi sekali. Penalti diberikan untuk JDT daripada gerakan ini dari sebelah sayap. Backson. Goal! 1-0. JDT di depan melalui Backson Da Silva. Sekaligus mencatatkan jaringan yang ke-22-nya dalam Liga Super. ...32 gol secara keseluruhannya termasuklah dalam saingan AFC dan Piala FA. Inilah Backson Da Silva. Mesin gol untuk Johor Darul Ta'zim. Matthew Davis juga hilang bola di situ. Dan kali ini peluang Kumaran. Bagaimana agaknya Kumaran, dia terlepas dalam kawasan penalti JDT. Digerakkan kembali oleh Johor Darul Ta'zim. Cantik 1-2 Arif Haiman ketika ini melakukan counter attack JDT. Bagaimana Arif Haiman melarikan bola. Arif Haiman. Arif tolakan Fernando Forestieri. Peluang untuk JDT. Forestieri belum lagi. Dan Forestieri tinggi. Percubaan yang dilakukannya. Terlepas peluang JDT melalui Fernando Forestieri untuk mencari gol yang kedua perlawanan. Counter attack yang dimulakan oleh Arif Haiman. Sesuatu yang menarik sebenarnya. Setelah mereka memenangi bola di bawah. Zainal Abidin. Baik kali ini peluang untuk Malik Jasuli menggerakkan bola di bahagian sayap. Bagaimana Darren Lang menanti di depan. Darren! Inilah Darren Lock yang kita kenali. Dia cukup klinikal di depan gol. Dan dia membuktikannya lagi pada malam ini. Jarang mendapat bola. Namun setiap kali mendapat peluang dalam kawasan penalti, akan terhasillah jaringan. Syabas untuk Darren Lock. Daripada gerakan yang dilakukan oleh Malik Jasuli.
Jaringan yang kesembilannya dalam saingan Liga Super ini. Kita perhatikan peluang yang dimiliki Darren Bijak untuk membuka ruang berlari. Kembali untuk menolak ke belakang bagi mencari Leandro dan juga Safiq Rahim ketika ini untuk JDT, Matthew Davis. Mereka sedang berusaha untuk melakukan serangan. Dan kali ini bagaimana Akhyar? Percubaannya gol! Akhyar Rashid. Minit ke-85 ini. Gol yang cukup penting saya kira bagi JDT. Yang datang melalui pemain yang dibawa masuk. Dalam separuh masa yang kedua ini, Akhyar. Dia mendapat peluang yang mudah daripada kelekaan pemain-pemain pertahanan PJ City sebenarnya. Melegakan, kita dapat lihat bagaimana reaksi TMJ sendiri yang tak kata senyum. Mereka rasa lega dengan kedudukan ini. 2-1. Baik kali ini gerakan yang dilakukan dan kali ini peluang dimiliki oleh PJ City. Bagaimana agaknya? PJ City dan gol! Jaringan pada masa tambahan ini. Oh, menggembirakan penyokong-penyokong PJ City. Peluang yang disempurnakan oleh Kogilas Warren. Sekali lagi menewaskan Farizan Malias. Kita perhatikan dia meraihkannya dengan kepuasan. Kerana jaringan pada minit-minit terakhir ini sudah pastinya adalah sesuatu yang penting untuk mengelak daripada kekalahan. Kita perhatikan kelekaan di situ barisan pertahanan JDT. Dan juga on target yang sempurna dilakukan oleh Kogilas Warren. Posisi Khalidin Muga juga harus dipersoalkan. Kenapa dia boleh terlepas? Di tangan Galam Allah ketika ini. Terus melakukan antara jauh dan tidak sempat untuk berlakunya tambahan jaringan. Jadi kedudukan dua sama ini kekal di Stadium MBPJ Kelana Jaya ini. Jadi sekian saja aksi dari Stadium MBPJ Kelana Jaya dengan keputusan penuh PJ City 2, JDT 2.